Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunani kuno terdiri dari beberapa ratus negara kota, di antaranya yang terbesar dan terkuat adalah Athena dan Sparta. Meskipun banyak negara-negara yang bersaing satu sama lain untuk menguasai tanah air dan sumber daya di Yunani, akan tetapi negara-negara kota tersebut akan bersatu untuk mempertahankan Yunani dari invasi asing. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, Persia sudah dua kali melakukan invasi terhadap Yunani. Di tahun 490 sebelum Masehi, Raja Persia Darius I telah melakukan percobaan untuk melakukan serangan terhadap Yunani dalam bagian Perang Persia-Yunani I. Namun kekuatan gabungan Yunani berhasil menahan dan memukul mundur pasukan Yunani pada pertempuran Marathon. Serangan kedua terhadap Yunani kemudian dilakukan oleh salah satu putra Darius, yaitu Xerxes I. Pertempuran Salamis adalah pertempuran antara persekutuan negara kota Yunani melawan kekaisaran Persia pada tahun 480 sebelum Masehi di selat antara daratan Yunani dan Salamis, sebuah pulau di Teluk Saronik dekat Athena. Pertempuran ini merupakan salah satu titik balik penting dalam invasi kedua Persia ke Yunani yang dimulai sejak tahun 480 sebelum Masehi. Setelah kemenangan Persia di Artemisium dan Thermopylae, Raja Xerxes melanjutkan ke Athena, yang berhasil ditaklukkannya pada hari-hari terakhir bulan September 480. Sementara itu, angkatan laut Yunani yang berhasil lolos dari Artemisium tinggal di Pulau Salamis di seberang Athena. Meskipun kalah jumlah pasukan Yunani dibujuk oleh Jenderal Athena, Themistocles, untuk bertempur lagi dengan pasukan Persia, dengan harapan bahwa jika berhasil menang, maka Persia tak akan dapat menyerang Peloponnesos. Kaisar Persia Xerxes juga menginginkan pertempuran yang menentukan. Armada Athena di Salamis berpura-pura mundur jika tidak tertipu dan memancing jauh angkatan laut yang lebih besar dari Persia ke dalam selat sempit di Salamis. Dengan siasat itu, armada Persia berlayar ke selat Salamis dan mencoba menutupi kedua jalur masuknya. Karena selat itu sempit, armada Persia yang berjumlah besar mengalami kesulitan. Ketika kapal-kapal Persia mencoba bermanuver, barisan mereka malah menjadi kacau balau. Melihat kesempatan ini, armada Yunani membentuk barisan dan menyerang armada Persia. Dengan membuat Persia memasuki selat kecil, keunggulan langsung diberikan kepada orang-orang Yunani yang dengan jumlah yang lebih kecil dapat dengan mudah bermanuver melalui ruang terbatas, sementara kekuatan besar Persia tertahan di area kecil bahkan menyebabkan kerusakan parah pada kapal mereka sendiri. Dikelilingi dan dikurung, yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Pelaut Persia tidak punya kesempatan. Ditombak oleh musuh mereka, baik di kapal mereka atau di dalam air, Persia bertempur dalam pertempuran yang sangat sulit. Armada Yunani menenggelamkan setidaknya 300 kapal Persia dan dengan demikian meraih kemenangan. Akibat dari kekalahan ini, Xerxes mundur kembali ke Asia bersama dengan sebagian besar pasukannya dan meninggalkan Mardonios untuk menyelesaikan kampanye di Yunani. Namun setahun kemudian, sisa-sisa pasukan Persia secara menentukan dikalahkan dalam pertempuran Palatia, sedangkan sisa-sisa armada Persia dikalahkan dalam pertempuran Mykale. Setelah itu, Persia tidak lagi melakukan serangan terhadap daratan Yunani. Kemenangan Yunani membuat peradaban Yunani yang merupakan cikal bakal peradaban Barat dapat terus berkembang. Sehingga pertempuran Salamis sekarang dianggap sebagai salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah umat manusia.